MJ pernah katakan seseorang pemain perlu bijak membuat keputusan agar tidak merugikan karier dan masa depan mereka sendiri. Lima pemain ini pernah ditawarkan kontrak untuk sertai JDT atau pernah ada gosip untuk diambil kerana mereka pemain utama skuad Harimau Malaya. Menurut Tengku Mahkota Johor bekas pemain Perak Nur Rizwan Abu Hassan pernah ditawarkan untuk bersama JDT namun memilih menolak tawaran tersebut. Ketika itu Nuri berada pada prestasi terbaik dalam kariernya telah menarik minat banyak kelab untuk mendapatkan khidmat beliau bagi membantu kelab tersebut memburu kejuaraan. Satu penyesalan yang tiada henti kerana Nur Rizwan memilih pindah ke Sri Pahang tetapi hanya bermain 11 kali pada musim 2017. Berpindah ke PKNS dan Selangor juga gagal naikkan semula karier Nuri malah digantung perlawanan kerana tunjuk isyarat lucah di Padang. Selepas satu musim di Melaka United 2020 Nuri terus menjadi agen bebas sehingga 2023. Nur Rizwan yang kini baru berusia 30 tahun telah berhenti bermain dan menjadi jurulatih di Akademi Bola Sepak Perak. Bukan setakat Nuri, TMG juga katakan Wan Zik Haikal Wan Nor juga pernah ditawarkan untuk sertai JDT pada 2014. Sebelum Arif Aiman dan Safawi Rasid muncul, Wan Zik Haikal adalah sayap muda paling menyerlah di Liga Malaysia dan Pasukan Kebangsaan. Namun dia menolak tawaran tersebut dan mengikut kata orang ramai untuk berpindah ke Liga 2 Jepun. Selepas hanya dua penampilan di Jepun kerana kecederaan panjang ACL, Wan Zik kembali ke Liga Malaysia sertai Kelantan. Dia menjadi pemain sayap utama Malaysia walaupun masih muda malah jaringkan gol di Piala AFF 2012 lawan Indonesia. Selepas cemerlang di Kelantan dan Felda United, Wan Zik sertai Selangor pada 2018. Tetapi kecederaan serius kurangkan masa bermain dan sering dikritik setiap kali bermain untuk Selangor. Bekas penyerang Kelantan Nor Farhan Muhammad pernah tolak JDT pada 2014 membatalkan hasrat tersebut atas sebab-sebab peribadi dan keluarga. Farhan sebenarnya telah tanda tangan perjanjian dengan JDT tetapi memilih tebus kontrak dan perlu membayar RM490,000 kepada JDT. Nor Farhan tolak gaji RM25,000 sebulan dan berpindah ke Terengganu kerana kesihatan ayahnya tidak begitu baik. Pada musim berikutnya JDT sekali lagi tawarkan kontrak tetapi Nor Farhan alami kecederaan serius di Terengganu. Nor Farhan sangat digeruni oleh JDT kerana meledak 6 gol bertemu JDT sejak 2013 malah jaring gol kemenangan di final Piala FA. Nor Farhan yang pernah beraksi bersama PDRM Terengganu dan Kelantan kini berniaga kecil-kecilan dan baru menjadi jurulatih di Kelantan United. Seperti Nor Farhan, seorang lagi bekas pemain Kelantan semestinya pernah dapat tawaran lumayan dari JDT. Penjaga gol kebangsaan Khairul Fahmi C. Mat pastinya menjadi calon utama penjaga gol JDT kerana ramai pemain utama Kelantan berhijrah ke sana pada 2014. Pemain seperti Matyo Azizi Matros dan Syakir Saari berpindah ke JDT dan Apik semestinya sasaran nombor satu untuk beri saingan kepada Al-Hafiz Hamzah. Khairul Fahmi bagaimanapun kekal setia di Kelantan bermain lebih 100 penampilan sebelum berpindah ke Melaka United selepas 10 tahun di Serambi Mekah. Apik kekal di Melaka 4 musim menjadi penjaga gol utama sebelum berpindah ke Sabah pada 2022 malah bantu kelab sepilot layak ke Piala AFC. Jika Apik terima tawaran JDT semestinya dia berjaya seperti Farizal Marlias. Apabila barisan terbaik graduan AMD berpindah ke Kelab Malaysia 2020, ramai pemain yang berpindah ke Selangor dan JDT. Pemain utama AMD seperti Najmuddin Akmal dan Alif Mutalib buat pilihan bijak ke Johor Darul Takzim tetapi Luqman Hakim ternyata salah pilih Selangor. Tunku Mahkota Johor TMJ sangat lantang luah tidak setuju apabila Luqman berpindah ke Eropah kerana kepentingan politik. Jika Luqman memilih JDT pastinya TMJ tidak akan lepaskan Luki ke Liga Belgium dan akan bermain baik di Liga Perdana bersama Najmuddin. TMJ juga pernah katakan Luqman dan Hadi Fayad rugi ke Liga luar negara dan sepatutnya kekal di Malaysia. Kini pada 2023 Luqman Hakim dipinjamkan ke Iceland sertai kelab Enjardik bermain dalam ribut salji. Manakala Hadi Fayad telah insaf balik sertai Perak.